Hey, what's up? Welcome back to my channel. And this video kita akan unboxing and mereview kamera baru kita. Ibarat kata my first time kamera, coy. Oh, ini rambut gua agak berantakan, mohon maaf ya, baru mandi. Oke, jadi di video kali ini jangan lupa untuk subscribe and like video ini. Dan kenapa aku beli kamera? Karena biar video-video selanjutnya akan lebih kualitas lagi ya. Kecuali streaming ya kita pakai webcam. Tetap mungkin kalau record ya dadakan juga pakai webcam. Tapi kalau misalkan Q&A, nge-vlog atau konten-konten unboxing atau makan-makan food vlog gitu, mungkin saran aja nih, konten-konten aku yang harus aku buat apa, food vlog entah apa gitu, atau nge-vlog atau Q&A atau apapun itu, kalian komen aja di bawah ya. Nah, jadi kita akan unboxing kamera kita, teman-teman. New, my first time kamera. Iya, kamera apa tuh yang Matan beli ya? Nah, kameranya itu yang Matan beli adalah Canon. Ya. Kalian bisa beli, kalian bisa lihat ini Canon EOS M100, teman-teman. Ini udah enggak ada kameranya, udah Matan taruh tas. Apa lebih tepatnya udah Matan buka lah. Jadi di sini cuma ada kartu garansi dan kartu buku-buku lain yang Matan gak pakai untuk saat ini ya, guys. Nah, jadi kita langsung buka aja ke yang pertama itu. Matan beli juga beli lensa yang beda. Jadi Matan ada lensa bawaan, ada lensa fix yang buat foto, teman-teman. Jadi lensa fix yang buat fotonya itu Matan pakai merek dari Yongnuo. Tapi karena ini mirrorless, jadi harus pakai adapter. Nah, adapternya itu Matan beli pisah resmi dari Canon-nya langsung, teman-teman ya. By the way, nah inilah kameranya, ada di sini, coy. Matan juga beli tasnya, by the way. Nah, ini tasnya lucu banget buat naro lensa, naro kameranya di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini box sangat penting. Jadi enak banget di bawahnya tuh. Kecil. Kameranya itu kecil banget. Nah, ini Matan buka langsung aja ya. Buka dulu kameranya, tasnya. Nih, seru banget tuh. Mungkin kalau ini durasinya pendek, aku satuin sama vlog aku pas beli kamera ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan memang hasilnya pendek, teman-teman. Tapi kalau misalkan hasilnya panjang, ya udah dipisah aja berarti ya. Abis ini juga ada bakal video. Abis upload video ini bakal ada upload juga video review kursi gaming baru Matan, teman-teman. Jadi buat yang mau lihat kursi gaming barunya, nah makanya nanti aku review kamera dulu. Biar pas review kamera, pas review kursi gaming kita bisa pakai kamera rekamnya maksudnya. Nah, inilah kameranya, guys. Mending aku kalungin aja kali ya, takut jatuh beneran. Enggak usah lah ya. Nah, ini ada talinya gitu kan. EOS. Nah, inilah kameranya, coy. Tuh, lucu banget kan? Ini mirrorless M100. Ini bener-bener kece banget tuh, megangnya aja simple banget, kecil banget. Tapi emang agak berat ya, ternyata agak berat. Jadi tuh kalau kalian mau nge-vlog bisa begini. Bisa pakai tripod, Matan. Matan juga beli tripodnya, by the way. Ini Matan beli Gorilla Pod-nya buat ngevlog gitu, buat ya, buat ngevlog beginilah. Nah, itu. Buat begini ya. Gitu. Ada aku taruh dulu. Nah, jadi ini kameranya, teman-teman ya. Waduh, kok jadi kalung kayak fotografer gitu ya. Bentar. Ini Matan buka dulu ya, tutup Canon-nya ya. Ini bentar kita buka dulu. Kamera di sini ya. Nah, ini. Nah, itu kameranya, coy. Tapi ini masih pakai lensa bawaannya si Canon. Kalau ngevlog pakai ini. Nah, Matan by the way juga beli baterainya dua loh. Ini Matan kasih tisu ya. Pokoknya ini isinya baterai si Canon itu. Aku beli dua, kenapa? Karena kalau ngevlog gitu kan satu baterai kurang ya. Takutnya jadi Matan beli pisah. Dan enaknya kamera ini ya, teman-teman, kalian bisa lihat bisa di flip. Bam. The best gitu ya. Duh. Ini pokoknya kamera ganteng banget, coy, lihat. Duh, di webcam ya, kelihatan ya. Nah, jadi tuh itu kalau ngevlog kayak begini. Kayak ngeliatin ngevlog kan gitu, kayak gimana ya? Beginilah ya. Nih. Kayak gini. Nih atau kayak gini. Kedekatan ya. Iya, atau kayak gini ya. Pokoknya begitulah. Nah, ini kayak gini. Tuh. Kayak gitu kalau ngevlog kan enak gitu. Nih EOS M100, teman-teman, mirrorless yang benar-benar harganya terjangkau banget dan it's okay banget buat foto. Nah, ini Matan juga beli lensa fix buat foto. Nanti Matan taruh di mungkin di layar kalian ya. Matan taruh hasil foto yang pakai lensa fix sama yang pakai lensa biasa, teman-teman. Ini khusus foto, ini bisa buat video tapi ngezoom nanti takutnya. Dia ngezoom sendiri karena dia autofocus dan gak bisa di zoom out karena khusus buat foto oleh recommended-nya. Itu kan pakai adapter kan. Ini adapternya nih. Yang ada giniannya, ini adapternya itu udah resmi dari Canon, mahal parah ya. Nguras dompet ya, teman-teman. Dan ini lensa Yongnuo-nya baru bisa terpakai di apa namanya, di kamera si EOS M100 ini ya, guys. Ini mohon maaf kalau aku nggak ngerti reviewnya karena yang emang bukan tukang kamera gitu kan, nggak ngerti gitu. Ini kita nyalain aja, ini kita lihat ya, kita nyalain ya.
artinya ada tombol on off nya nih, kita nyalain dulu. Nah, kalian bisa lihat nyala sendiri. Nah, ini kelihatan ya, ini udah nyala loh, by the way. Oh iya, locknya belum dibuka, lupa. Nah, sip. Nah, ini keren banget. Kalian gak tau kelihatan apa enggak ya? Ah, kelihatan tuh dikit. Ini terlalu ngezoom ya. Ya pokoknya kelihatan lah ya. No, nyala gitu. Nah, ini kalau nge-vlog ini tuh putih banget, teman-teman. Aku nyentar ke kamera aja. Aduh, bagus banget, coy. Autofocus lagi kan tuh. Mata melihat ke layar enggak kelihatan ya pokoknya. Nah, tuh kelihatan ya kayak gitu. Dan kalau nge-vlog itu tinggal gini, set. Bam. Mau pakai tangan bisa, mau pakai tripod bisa. Kalau pantam sih lebih nyaman pakai tripod ya. Oh, kayak gini. Gimana sih? Gini ya. Nah, ini kayak gini. Halo teman-teman gitu kayak. Hey, bagus banget sumpah, ini keren banget. Autofocus banget. Pokoknya nanti kalau kalian lihat di video yang hasil kursi gaming, ini kan video masih pakai webcam. Nanti video next yang kursi gaming udah pakai kamera, makanya Matem saranin stay tune ya di vlognya, apa namanya, di iniannya Matem. Tapi berat coy, kalau dipegang jujur berat. Kalau dipegang, kalau pakai tripod nggak enteng jadinya. Tuh, kayak gini lah hasilnya. Tuh, dia autofocus kok. Lucu banget ini kamera. Dan ini touchscreen. Ini udah touchscreen teman-teman. Jadi kita mau contoh kelihatan nggak sih? Kalau misalnya Matem mau pencet autofocus ini, dia touchscreen. Nah tuh kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, webcam aku jelek soalnya. Pokoknya ini dia touchscreen, terus juga udah 1080 teman, aku tetap ke 720 60fps tetap pakai itu. Karena ini keren banget tuh sumpah. Dia itu autofocus guys. Bener-bener keren banget ini kamera. Cocok buat kalian yang mau jadi vlogger atau mau bikin konten food vlog atau kalau mau Q&A tuh Matem ngerekord bagus banget sumpah guys, nggak bohong. Nanti pokoknya kalian lihat, wajib lihat yang Matem bikin video unboxing kursi gaming itu. Udah the best gitu, smooth banget tuh. Goyang-goyang gitu. Nah, nanti kalian lihat hasil foto yang pakai lensa fix sama yang lensa kamera sama lensa bawaan ya, teman-teman. Nanti Matem kasih di tengah di sinilah mungkin ya. Nah, itu kalian bisa lihat di menit ke-7 saya ada video hasilnya. Nah, gitu. Matem udah foto kok. Oke. Jadi kayaknya apalagi yang Matem mau jelasin nih, bingung banget kalau udah masalah unboxing kamera gini karena enggak ngerti kamera gitu. Oh iya, bentar. Matematin dulu kameranya ya. Matem itu dapat yang namanya charger ya, namanya charger pasti kan dapat kan. Entar Matem tutup dulu ya. Nah, Matem juga dapat yang namanya charger sama USB-nya kayak gini. Di itu kayak gini. Charger kameranya. Nah, jadi dicolok. Up, gitu langsung dicolok charger baterai gitu sih. Pokoknya ini habis sekitar, pokoknya kameranya ini bener banget, murah banget. Sekitar 5 jutaan. Yes, betul banget, 5 jutaan kamera ini udah dapat kamera, tapi belum sama lensa dan bla 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 ya. Soalnya di sini Matem pakai di kamera Canon ini Matem pakaiin lensa juga beli, adaptor juga beli, terus di sininya ada filternya tuh. Di bentar. Nah, di sini tuh Matem pakai filter. Jadi biar aman, dia enggak apa si lensanya ini enggak langsung lensa, ini tuh kaca dulu baru lensa gitu. Jadinya aman. Apa sih namanya? Protektor. Nah, pakai protek gitu. Jadi it's okay. Jadi Matem mau ngambil warna silver cuma takut kotor ya. Jadi Matem ngambil warna hitam aja tuh. Sekali lagi bisa di flip. Bam. Tuh. Jadi kalau kalian mau jadi vlogger serius li, ini enak banget kameranya, nggak bohong Matem, benar-benar keren banget tuh. Pakai tangan enak lo ngevlog, bayangin. Tuh kalian pegel kayak tali, enak. Nah pokoknya kalian kayak gitulah. Ini sekali lagi lensa fixnya kayak gini ya, tuh gede. Tapi ini khusus foto. Kalau yang ini buat vlog video. Ini foto video bisa. Ini juga bisa foto video tapi ngezoom karena nggak bisa diputar zoom out zoom in gitu, nggak bisa. Karena dia udah auto, semuanya autofocus. Ini juga autofocus, kameranya autofocus. Jadi kalian mau pakai lensa lain pun tetap autofocus teman-teman, tenang. Pokoknya recommended banget lah buat kalian yang mau jadi vlogger yang maunya instan gitu kan, tinggal pencet record gitu kan. Ini cocok banget sih, serius li, ini kamera lucu banget tuh. Lucu banget tuh. Awalnya aku nggak ngerti megang kamera dan pada akhirnya sekarang udah mulai paham.
Jadi mungkin nanti kalau ada konten-konten seru bakal aku record pakai ini. Jadi kualitas lebih the best lah gitu. Oh iya, Matem juga beli USB ini untuk mindahin dari file kamera ke PC ya. Matem juga beli itu, terus sama tripod deh. Nah, Matem pasang dulu deh tripodnya biar kalian lihat. Nah, Matem udah pasang teman-teman, jadi itu kayak gini. Ini tali tetap dipegang ya biar ada tahanan juga kalau misalnya tripodnya kelepas gitu kan, masih megang tali gitu. Nah, kayak gini. Jadi lebih protek, lebih aman lah gitu. Nah, lihat kayak gini ya teman-teman, mau vlog ya. Set. Udah jadi vlogger kita kan. Tuh lucu banget kan? Udah jadi vlogger kita kan tuh. Ini enggak bakal jatuh ya. Tuh. Kuat banget. Benar-benar aman banget tuh, kalian mau sejauh apapun dia aman karena dia keprotek di sini. Tuh. Udah jadi vlogger kita kan tuh, tinggal nyalain kameranya jadi deh. Halo gitu. Jadi Atta Halilintar ya. Kalau mau jadi Atta Halilintar versi enak begini nih. Dia kecil soalnya kamera, enak banget dibawa kemana-mana tuh, kencang kok ini tuh, udah paling kencang. Oke, jadi kayak review kameranya gitu aja sih, karena bingung banget apa yang mau direview dari kamera ini. Matem juga bukan per-review, Matem aja sampai belum paham aperture gitu, Matem belum paham. Pokoknya yang penting Matem bisa record, bisa foto, dan hasilnya terbaik gitu sih yang paling penting ya. Jadi sekian dulu video kali ini teman-teman. Pokoknya ini kamera lucu banget, si Canon M100 ini keren banget Matem. Recommended banget kalau emang buat kalian yang mau beli ya teman-teman ya. Oke, jadi makasih banget yang udah nonton sampai habis. Jadi jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Kita akan lanjut di video next, the unboxing kursi gaming. Apakah yang Matem beli kursi, bukan ST Racing by the way. Oke, jadi kita on the next in the video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Thank you.